Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahida Ramadhani, guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa, hasil metabolisme, dan zat sisa tubuh lainnya yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Dapat dikeluarkan bersama urin, keringat, atau pada proses pernafasan. Zat sisa metabolisme harus dikeluarkan dari tubuh karena bersifat racun. Selain itu, jika zat sisa ini ditimbun dalam tubuh dalam waktu lama, maka keseimbangan di dalam tubuh atau homeostasis akan terganggu zat sisa yang dihasilkan oleh makhluk hidup, terdiri dari berbagai macam zat, ada garam mineral, zat racun, dan komponen nitrogen. Berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia ini dibedakan menjadi defekasi, kemudian ekskresi dan sekresi. Kalau dia defekasi ini pengeluaran zat sisa, yang dikeluarkan adalah sisa hasil pencernaan. Ini bentuknya adalah feses. Sementara untuk ekskresi ini merupakan pengeluaran zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan ini merupakan zat hasil sisa metabolisme. Ya, contoh zat yang dikeluarkan di sini berupa gas CO2 dan e, keringat serta urin. Sementara kalau dia sekresi ini pengeluaran getah dari tubuh yang masih berguna lagi bagi tubuh. Jadi dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ini nanti zatnya akan digunakan lagi oleh tubuh ya. Contohnya di sini ada enzim dan hormon. Yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah proses pengeluaran yaitu ekskresi. Nah, ekskresi merupakan sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, ya. Zat-zat sisa yang kita keluarkan ini, yang kita buang dari dalam tubuh ini misalnya ketika kita menghembuskan gas karbon dioksida saat kita bernafas. Kemudian ketika kita berkeringat dan saat kita buang air kecil. Proses ekskresi dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh berbagai alat-alat tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Alat-alat tubuh yang berperan dalam ekskresi manusia, di sini ada misalnya yang pertama ginjal, kemudian ada hati, paru-paru dan kulit, ya. Jadi ada empat organ ekskresi di dalam tubuh kita. Organ yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah paru-paru, ya. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada, ya. Rongga dada sebelah kanan dan rongga dada sebelah kiri. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernafasan manusia. Akan tetapi, paru-paru juga berperan sebagai organ ekskresi karena paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, ya. Nah, selanjutnya Uap air dan karbon dioksida akan berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan untuk mekanisme pengeluaran karbon dioksida dari tubuh ini sudah kita bahas di bab respirasi sebelumnya air dikeluarkan oleh paru-paru dalam bentuk uap air untuk membuktikan adanya air di dalam udara pernafasan kita bisa melakukan percobaan dengan cara menghembuskan nafas pada permukaan cermin nah kita akan melihat bahwa cermin tersebut ini akan menjadi berembun ya kita bahas organ ekskresi yang berikutnya, yaitu kulit. Kulit melupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Berat kulit sekitar 16% dari berat tubuh seseorang. Nah manusia termasuk kelompok mamalia, sehingga kulitnya ditumbuhi oleh rambut. Kulit merupakan salah satu organ ekskresi manusia karena berfungsi untuk mengekskresikan zat-zat sisa berupa keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga mempunyai beberapa fungsi lainnya, yaitu di sini yang pertama, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Selanjutnya untuk mengatur suhu tubuh. Menerima rangsangan dari luar, nah rangsangan ini yang diterima dari luar bisa berupa rangsangan sentuhan, rabaan, tekanan, kemudian berfungsi untuk mengurangi kehilangan air yang berlebihan dari dalam tubuh. Kulit terdiri dari beberapa lapis. Nah, struktur kulit bagian terluar ini disebut dengan epidermis. Kemudian ada bagian tengahnya dermis dan bagian terdalamnya adalah hipodermis. Epidermis terdiri dari beberapa lapis, yaitu ada lapisan terluarnya adalah stratum corneum, kemudian stratum lucidum, stratum granulosum, stratum pinosum, dan stratum basal. Kita bahas satu-satu ya. Nah yang pertama tadi ada stratum corneum. Stratum corneum ini disebut juga dengan lapisan tanduk. Ini merupakan lapisan terluar dari epidermis yang tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Selanjutnya ada stratum lucidum. Nah, untuk stratum lucidum ini merupakan lapisan epidermis yang bening. Stratum granulosum ini merupakan lapisan epidermis yang mengandung pigmen. Pigmen tersebut dinamakan dengan pigmen melanin. Selanjutnya stratum spinosum Lapisan ini merupakan lapisan yang berperan dalam menciptakan keratin. Nah, keratin ini merupakan bahan untuk pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Terakhir adalah lapisan atau stratum basal. Ini merupakan lapisan terdalam dari kulit. Berperan dalam proses pembentukan sel-sel kulit, kemudian pada bagian stratum basal ini juga terdapat melanosit yang berfungsi untuk membentuk e, warna atau pigmen pada kulit yang juga berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Kita bahas struktur selanjutnya dari kulit yaitu bagian epidermis. Bagian epidermis ini ini terdiri dari ada di sini kelenjar sebacea atau kelenjar minyak ya. Selanjutnya ada akar rambut, ini rambutnya Kemudian ada kelenjar keringat di sini. Jadi ini yang akan kita bahas di bagian dermisnya. Nah, untuk kelenjar minyak, ini berperan dalam menghasilkan minyak. Minyak yang dihasilkan akan berperan penting untuk mencegah kekeringan kulit dan rambut. Nah, lalu kelenjar keringat, nih kelenjar keringat Terdiri atas pembuluh panjang dari lapisan malpigi yang masuk ke dermis, tersebar di seluruh permukaan kulit, jumlahnya sekitar 2,5 juta. Kelenjar keringat merupakan salah satu bagian dari alat, pengeluaran. Zat-zat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat yaitu air, garam, dan urea. Air dan zat yang larut di dalamnya akan dikeluarkan melalui pembuluh ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat lalu akan menguap dan menyerap panas tubuh kita sehingga suhu tubuh kita menjadi tetap. Nah, untuk permukaan tubuh yang mempunyai kelenjar keringat paling sedikit, ini adalah bagian kulit muka, kemudian telapak tangan dan ujung jari. Pada bagian hipodermis, ini bagian terdalam dari kulit. Ini tersusun dari ada yang kuning-kuning ini ya, ini ada lemak, kemudian ada pembuluh darah ini yang berwarna biru dan merah selanjutnya ada juga ujung-ujung dari sel-sel saraf fungsi dari bagian hipodermis ini adalah sebagai penahan benturan terhadap organ bagian dalam kemudian lemaknya juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan Organ ekskresi berikutnya yang akan kita bahas adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Ini beratnya sekitar 2 kg. Letaknya di rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit atau sel darah merah yang telah tua. Di sini terdapat proses perombakannya ya. Nah, eritrosit atau sel darah merah ini mengandung hemoglobin ketika hemoglobin ini nanti dirombak atau dipecah ini hemoglobin akan terurai menjadi Fe atau zat besi kemudian ada globin atau proteinnya dan ada di sini hemin nah Fe zat besi dan globinnya ini akan dikirimkan ke sumsum -sum tulang ini nanti untuk digunakan sebagai pembentukan hemoglobin yang baru atau pembentuk sel darah merah yang baru sementara hemin hemin ini Mengandung bilirubin atau zat warna yang nanti akan bereaksi membentuk ada dua macam di sini zat warna ya, ada urobilin, urobilin dan sterkobilin. Nah untuk urobilin akan dibawa ke urin, digunakan untuk mewarnai urin, sementara sterkobilin ini akan dibawa ke bagian usus ya, tepatnya di gunakan untuk mewarnai feses. Dan berfungsi sebagai alat ekskresi, hati juga mempunyai banyak fungsi yang lain, yaitu yang pertama menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, dan tempat pembentukan fibrinogen protrombin. Untuk organ ekskresi selanjutnya, ini organ ekskresi ginjal. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya, disertai juga dengan pembahasan bagaimana proses pembentukan urin dan proses pembentukan keringat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anizam unggul cerdas. Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.